kacang kedelai digiling menjadi susu kacang kedelai yang wangi dan enak. Tetapi penderita asam urat tinggi dan artritis tidak berani minum karena dapat memperparah penyakitnya. Banyak yang beranggapan asam urat tidak boleh menyantap kacang-kacangan. Tetapi apakah benar demikian? Jika Berdasarkan analisa dokter, penyebab kambuhnya asam urat adalah minum bir, makan makanan laut, jeroan. 60% penderita kambuh setelah minum bir, 18% setelah seafood, dan 14% setelah makan jeroan. Sedangkan minum susu kedelai baik untuk kesehatan. Memperhatikan makanan yang tidak boleh disantap dan yang mana yang boleh disantap, banyak minum air putih juga dapat membantu ekskresi asam urat untuk menghindari terkena artritis.